Kalau yang ini memang ada perubahan di harga sekitar 3.000 di harga normal, jadi naik 3.000. Jadi yang normalnya 20 jadi 23, 25. Kalau untuk lombok, memang kadang-kadang kan ini agak turun naik karena di hari yang banyak orang mengikut. Atau kadang-kadang naiknya sekitar 30% aja. Tergantung musim kan? Iya, tergantung musim. Musim panas kan? Iya. Ini pas kebetulan banyak juga orang petani lokal yang sudah bertanam di pertanian tanah. Jadi harga terpenuhi. Kalau untuk lombok yang halus tuh kisaran 130 per kilo. Kan terus sempat 200 kalau di hari raya tuh. Ini udah mulai membaik. Oke. Pak Wakil, boleh jelasin mengenai kegiatan peninjauan hari ini nih, Pak? Ya. Wajilah. Ya, makasih. Kami hari ini turun ke lapangan dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri untuk melihat persiapan persediaan sembako untuk khususnya untuk Kecamatan Paringin, Pekanbaru. Bagaimana kami lihat langsung turun ke lapangan bersama-sama Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo dan Perhubungan dan lain sebagainya, melihat langsung bahwa mengenai harga tidak ada kebijakan, tidak ada kesenjangan, artinya ya, harga biasa-biasa saja. Dan untuk persiapan masing-masing pedagang ini hampir ready stock, artinya ada tersedia. Jadi tidak ada masalah. Masyarakat yang ingin belanja tidak menghiraukan, artinya siap untuk berbelanja di pasar modern. Kemudian kami merasa bangga kepada para pedagang yang tidak menaikkan harga kepada para konsumen, di mana ini harapan biasanya setiap tahun itu ada lonjakan harga. Tapi untuk tahun ini, karena melihat pandemi ini, mungkin dari pedagang juga mengerti tidak ada untuk menaikkan lonjakan harga untuk masyarakat di Balangan. Mungkin bagaimana untuk kondisi harga di pasar wilayah Balangan untuk saat ini, Pak? Alhamdulillah untuk khususnya sembako. Jadi sampai hari ini dari kemarin yang kami pantau, kami monitor di lapangan baik pasar induk Paringin maupun yang kegiatan hari ini, sebagaimana kita lihat bersama, baik kondisi ketersediaan maupun harga relatif stabil. Dan mudah-mudahan nih biasa untuk di pasar Adaro sehari menjelang, berarti kalau kita hari raya hari Kamis, mudah-mudahan besok tetap seperti hari ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya, apakah sempat ada lonjakan harga atau bagaimana, Pak? Dengan kondisi pandemi mungkin nih salah satunya, artinya pedagang cukup memahami juga dengan tingkat ekonomi, ya. Ekonomi di masyarakat. Tadi juga sebagaimana kita lihat dan tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Bupati, alhamdulillah para pedagang karena dengan kondisi tadi ketersediaan, artinya tidak ada lonjakan yang cukup signifikan, sama seperti halnya di tahun. Jadi anggap normal aja harganya, Pak. Oke, siap.